Beredar pada grup Manusia Merdeka video yang diposting oleh akun bernama Meta Glenn yang mengklaim video tersebut adalah di kawasan Johor Bahru, Malaysia yang terdampak ekonomi pandemi COVID-19. Setelah ditelusuri, klaim bahwa video tersebut merupakan kondisi kawasan Johor Bahru adalah tidak benar. Video penampakan pertokoan yang terdapat pada video bukanlah pertokoan di kawasan Johor Bahru, melainkan di kota Kemuning, Selangor. Sementara, toko-toko yang terlihat kosong tersebut merupakan bagian dari pengembangan kawasan baru, yang memang kebanyakan belum pernah ditempati. Demikian, klaim video bahwa kawasan Johor Bahru, Malaysia yang terdampak ekonomi pandemi COVID-19 adalah tidak benar. Toko kosong itu berada di kota Kemuning, Selangor. Sehingga hal tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan. Kesimpulannya, hasil periksa fakta Lutfiah Oktari Jasmine dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta klaim video bahwa kawasan Johor Bahru, Malaysia yang terdampak ekonomi pandemi COVID-19 adalah tidak benar. Faktanya, toko kosong dalam video tersebut berada di kota Kemuning, Selangor.